Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari lokasi Galeri Indonesia Kaya, West Mall lantai 8 Grand Indonesia Jakarta, kali ini saya kedatangan sahabat-sahabat saya yang sangat mencintai dunia teater. Ada Ine Febrianti, ada Inayah Wahid, dan juga ada Sita Nursanti. Halo Mas Yofi. Apa kabar semuanya? Baik. Banyak orang yang sekarang tergila-gila loh sama dunia teater, termasuk banyak sahabat saya tentunya. Tapi saya kadang penasaran, sebenarnya arti teater untuk kalian-kalian nih, orang yang sangat mencintai teater ini apa? Dari Ina dulu deh. Teater itu sebenarnya awalnya saya merasa diri saya ini bodoh sekali. Pada waktu itu aku main sinetron ya, dulu zaman tahun 94 gitu. Dan saya melihat diri saya itu kayak, ih kayaknya saya mesti belajar deh. Karena jelek banget, acting saya merasa saya jelek banget. Dan dari situ saya pikir saya harus belajar mengupgrade acting. Dan pada saat itu belum ada yang namanya kelas acting dan sebagainya. Tapi yang sempat terpikir oleh saya adalah teater. Maka terjunlah saya mencari ruang berteater. Waktu itu ada bengkel teater. Saya lihat mereka berlatih gitu dan tiba-tiba saya terserap aja. Dan saya merasa kayaknya asik sekali dan saya belajar banyak dari situ. Gak cuma acting, gak cuma keaktoran, tapi ternyata lebih dari itu. Saya belajar kehidupan, saya belajar menghargai waktu, saya belajar menghargai, saya bisa berempati dengan banyak hal, bukan hanya orang gitu. Dan banyak yang bisa saya dapatkan dari teater. Nah kalau buat Ina ya? Teater itu kalau buat aku jodoh kali ya. Soalnya dari dulu suka banget teater. Terus waktu lulus SMA mau minta kuliah teater nggak dikasih. Akhirnya bagiannya adalah masuk Sastra Indonesia. Karena di situ juga ngomongin teater gitu. Kemudian selama di kampus dan setelahnya main teater, tapi kemudian habis itu nggak pernah main teater lagi. Cukup lama, terus kok setelah bertahun-tahun gak main teater kayak mulai ada sesuatu yang salah, sesuatu yang hilang. Sampai kemudian balik lagi ke teater gitu. Dan sekarang akhirnya yang dulu gak boleh, yang dulu waktu bilang, mah boleh kuliah teater gak? Ah kamu ngapain kuliah teater? Sekarang ujung-ujungnya end up-nya di sini juga gitu. Nah kalau Sita, Sita kan sudah terkenal dengan Rida Sita Dewi pada saat itu, lalu juga banyak sekali aktivitas menyanyi. Lantas dari angle mana ngelihat Sita bahwa ini adalah sisi berkesenian saya menjadi puzzle yang melengkapi? Sebenarnya dulu waktu zaman Rida Sita Dewi pernah diwawancara gitu kan. Kalau misalnya setelah ini mau cobain apa lagi gitu. Dari dulu saya selalu bilang pengen film Indonesia karena saya senang banget nonton film Indonesia. Dan pengen main teater gitu. Nah kemudian akhirnya kesempatan itu datang tahun 2001 lah. Waktu itu saya ditawari untuk bermain di sebuah drama musikal. Drama musikal judulnya Madame Dasima, produksinya Eki Dance Company. Nah disitulah saya pertama kali mungkin bisa dibilang begitu untuk mencoba panggung selain menyanyi gitu. Tapi juga ada actingnya. Disitulah akhirnya saya jatuh cinta gitu loh Mas sama dunia acting, kok kayaknya menyenangkan ya. Dan dari sana ternyata terus berlanjut dan berlanjut. Sampai akhirnya mungkin untuk teater yang gak ada nyanyinya tahun 2007. Di Nyai Ontosoro waktu itu. Dan saya sama seperti Ine dan juga Nai benar-benar belajar banyak dari teater. Dari dunia panggung gitu. Karena selain kita belajar tentang kehidupan, bagaimana bisa berempati dan sebagainya. Tapi buat saya tuh yang paling penting adalah saya belajar tentang diri saya sendiri gitu. Nah, ini yang saya tahu juga kamu kalau pas baca puisi itu selalu apa acting di dunia teater dalam. Kita ngelihat sekarang bisa. Kita lihat Ine Febrianti. Oke. Kepada pemeluk teguh. Tuhanku. Dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh
mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas, suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Suratku itu lukisan luka di hati. Sebenarnya gak begitu jauh dari penyanyi. Kalau kita menyanyi kan kita juga mencari apa sih yang dimaksud dengan penulis dengan lagu ini gitu.